Berikut ini informasi apakah di BCA Mobile ini bisa pinjam uang atau tidak. Nah, untuk kalian yang penasaran, langsung saja berikut ini. Apakah bisa pinjam uang secara online? Nah, kita lihat di aplikasi BCA Mobile-nya langsung. Nah, sekarang ini kan sudah masuk ke aplikasi MBCA. Kalau kita lihat di bagian info, nah di sini memang tidak ada menu untuk pinjam uang. Ini untuk info KPR, kemudian ini untuk cek saldo, mutasi, kemudian di M-Transfer sama juga tidak ada menu pinjam. Di M-Payment, apalagi ini untuk bayar BPJS dan lain-lain. Ini untuk belanja. Ini untuk penarikan uang tanpa kartu. Apalagi yang ini. Jadi bagi kalian yang ingin pinjam uang di MBCA atau BCA Mobile ini belum bisa, tapi kalau kalian ingin tahu di mana tempat minjamnya, bisa kunjungi langsung websitenya itu. Dia ada, nah ini BCA pinjaman, kalian cari saja yang ini, pinjaman kredit tanpa agunan personal. Kalau mau minjam dia ada ketentuan, nah di sini. Jadi dapat kalian, kalian harus ini ke kantor cabangnya kalau mau minjam langsung, karena itu kan harus ada syarat dan ketentuan, tidak bisa online biasanya. Itu saja informasi, semoga bermanfaat.